Oke, kembali lagi di review saja. Kali ini saya akan unboxing. Ini saya beli dari Smart Friend Shop. Ini namanya Yazole jam ya. Dan ini harganya murah banget ya. Kualitasnya seperti ini dapat box gratis kemarin. Tapi ya boxnya ya nggak bagus-bagus amat. Tapi ya oke lah, cuma dikasih. Ini HP seperti ini dan ini lumayan. Sebenarnya lumayan berat, nggak ringan juga ini. Karena baru saja datang, saya belum sempat apa-apain. Kualitasnya sebenarnya bagus sih. Stainless steel, water resist ya. Biasa, saya coba dulu ini. Nanti tak bersihin Zazole ya seperti ini. Oke sih untuk ya untuk katanya standar ya, enggak yang mineral. Biasanya kan yang mineral kalau di bahannya mineral. Kalau mineral beda banget, ini kayak cuma kaca apa ya, ya kaca-kaca biasa itu loh ya, tapi agak lumayan lah, nggak apa-apa. Tapi ya kalau jatuh-jatuh kan nggak rugi banget ini. Ini stainless steel, ini juga stainless ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting sudah, ini aluminium ya istilahnya, enggak plastik kan, kebanyakan ada yang plastik. Jadi untuk harga segitu ya worth sih, worth. Ini Zazole tipe, bentar tulisannya berapa ini, kecil banget ini, 519 ya. Ini kalau di misalnya di marketplace lain sih biasanya harganya di atas 80, kebanyakan 100 berapa ya, worth sih harga 100-an. Tapi kalau worth lagi kalau harganya lebih murah, tapi ini menurut saya ukurannya termasuk kecil ini. Saya nggak pasti, ukurannya paling 40 ya, 40 kalau nggak salah ini. Sekitar itulah, tapi ya oke lah ya, saya belum cek macam-macam, saya cuma ngetes saja. Oke ya, jadi dia tipenya nanti menunjukkan jamnya di angka ya, itu ya, jadi enggak detikan itu. Saya cuma ngetes saja gimana. Kemungkinan ini enggak dikasih baterai, kemungkinan ya, apa baterainya mati dari sananya saya nggak tahu, tapi kemungkinan nggak dikasih baterai. Harga segitu kok nggak kasih baterai kan ya nggak mungkin. Tapi overall oke sih sebenarnya, baterai ya termasuk murah lah ya. Cuma masalahnya ini nih, tipe jamnya saja tipe model paten nih. Nah ini permasalahannya di situ. Ya ada ini, ada pembukanya di sini kayaknya. Ini ada pencongkelnya. Ini ada pencongkelnya di sini ya. Nanti tak buka aja. Tapi tipe-tipe paten ini istilahnya. Biasanya itu gitu, diklik dia langsung hidup. Ini enggak berarti kemudian enggak dikasih baterai atau baterainya mati. Jadi harap malam. Ini enggak akan lama-lama kok videonya. Untuk kualitas standar ya. Jadi ya kalau beli yang murah ya resikonya seperti itu, kemungkinan nggak dikasih baterai atau memang baterainya mati, sudah mati karena udah lama. Tapi biasanya sih kalau baterai itu bisa tahunan nih, 3 atau 4 tahun nih baterai jam itu. Tapi ya nggak tahulah, mungkin nggak dikasih baterai kemungkinan. Kalau iya kemungkinan cuma itu, ya udahlah paling cuma gitu aja ya, ngisi baterainya ya. Baterainya sih kira-kira 10.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya antara 10-20.000 lah. Cari yang murah, yang bagus atau enggak gitu. Yaudah paling gitu aja lah. Makasih ya sudah nonton, sampai ketemu di video lainnya, dan terima kasih yang masih percaya di sini ya. Thank you. Dalamnya seperti ini. Dan ini sudah saya ganti dan sekarang hidup. Berarti memang benar baterainya mati. Ya.
Untuk tipe baterai nanti saya tulis aja lah. Di sini saya belum lihat ini tipe berapa. Saya nggak kelihatan ini tipenya. Nanti tak tulis aja ya. Oke lah, paling cuma gitu. Seperti ini ya. Loh, ini tidak ada. Tidak ada karetnya kah? Biasanya ada karetnya, kayak ada karet-karet, ada ini ada. Nggak ada ya? Nggak ada apa ada ini? Kok kayaknya nggak ada ya? Loh, ini ada, kayaknya ini. Oke, tinggal dipasang lagi ya. Nah, paling cuma gitu. Terima kasih ya.